Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita balik lagi ke YouTube channel dari program studi analisis kimia UI. Hari ini kita bakal bahas banyak banget gitu ya. Kemarin banyak banget yang DM, Kak, kita mau kuliah nih, kita bingung mau masuk program studi apa gitu, atau kita mau bingung pilih universitas mana. Pada kesempatan ini kita mau bahas secara lengkap gitu ya terkait satu program studi yang sebenarnya banyak orang yang tidak tahu tapi sebenarnya prospeknya cukup tinggi. Tapi hari ini saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh Ibu Triesti Purwaningtyas. Oke, selamat siang Bu. Halo, jadi waalaikumsalam. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu ketua prodi ya, ketua prodi dari Analisis Kimia Universitas Islam Indonesia periode 2018 sampai 2022. Oke, Bu ini salah satu ini ya, dosen muda Bu ya. Dosen muda, menjabat muda tapi sudah memegang amanah yang cukup berat ya, tapi sudah dimudahkan. Oke, kita langsung aja Bu ya. Jadi banyak sekali yang tanya nih Bu ya, sekarang lagi musim penerimaan mahasiswa baru Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan dulu nggak sebenarnya program analisis kimia itu apa sebenarnya buat adik-adik di sini gitu ya, terkait program ini seperti apa? Terima kasih. Saya panggil Mas aja karena Mas Ganjar ini masih muda juga ya. Kita setahun dua tahun lebih terpautnya ya. Jadi ini teman-teman semua, adik-adik semua yang saya banggakan. Program studi analisis kimia itu merupakan program diploma dan termasuk program vokasi ya. Program vokasi maksudnya itu program yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, dalam hal ini kita bidik ke industri gitu ya. Dan program analisis kimia ini mungkin kan pada tanya nih, kimia kan program tentang ilmu kimia banyak banget ya. Ada yang ilmu kimia, ada teknik kimia, ada pendidikan kimia. Nah ini analisis kimia itu gimana gitu kan. Nah kalau di analisis kimia itu sudah program yang sudah apa namanya, sudah khusus untuk bidang analisisnya. Gitu. Kalau kimia mungkin masih apa? General. Kalau analisis kimia memang kita bidik untuk pengujiannya, analisis itu maksudnya pengujian kimianya. Jadi di sini kita akan berbicara semua tentang pengujian kimia. Seperti kalau saya jabarkan sedikit ya, kalau mungkin teman-teman semua sudah tahu namanya pengujian atau proses itu kan mesti ada awalan ya, atau perencanaan, proses dan evaluasi. Itu tiga hal kalau dalam suatu kita proses sesuatu gitu ya. Nah, di pengujian juga gitu, ada namanya perencanaan. Di sini kita akan ajarkan bagaimana sih memilih metode pengujian yang tepat. Karena tidak selalu metode pengujian dengan instrumen yang baik itu tepat. Kita harus tahu misalnya contohnya kadar sampel atau contohnya seperti apa. Nah, kadar contoh itu mempengaruhi dengan pilihan metodologi. Itu yang di perencanaan, salah satu di perencanaan. Juga kita juga bisa di perencanaan itu bisa kita cek kondisi alat, kalibrasi alat, segala macam. Kemudian untuk di prosesnya kita ajarkan juga bagaimana reaksinya. Jadi di analisis kimia juga diajari kimia secara basic, tetapi tidak sampai mendalam, tapi kita cuma secara basic untuk dasar analisisnya. Kemudian kalau di evaluasi, nah jadi kalau di evaluasi ini lebih ke arah ini yang paling saya suka ini yang evaluasi Mas Ganjar. Di evaluasi ini kita kayak berperan seperti detektif gitu ya, karena saya lebih suka bacaan-bacaan detektif. Jadi di evaluasi kita bisa gini, kita bisa kalau ada hasil kayak gini kita telusuri nih, ini udah baik belum ya, ini sudah sesuai belum ya, kalau belum sesuai di bagian mana nih ya kan. Itu kan kayak detektif, jadi kita mengumpulkan bukti, kita analisa buktinya, kita bandingkan bukti, kemudian kita berikan kesimpulan, oh ternyata tersangkanya dia gitu ya, ternyata tersangkanya bagian ini. Nah itu di bagian evaluasi. Jadi di analisis kimia tuh lebih ke arah mempelajari tentang pengujian, suatu pengujian, metode pengujian dari awal perencanaan sampai tahap akhir evaluasi dan pelaporan gitu. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman, jadi hari-hari ini ya, kalau saya tangkap dari basic tadi ya, kalau besarnya, kalau saya nih Bu, misalnya kalau saya pengen tahu analisa kandungan protein di dalam ikan asin gitu ya, berarti cocok gitu ya masuk di analisis kimia. Cocok. Oke, berarti misalnya analisa obat gitu ya. Yeah. Jadi
secara general kita belajar terkait semua metode di akses kimia. Okay, dan kalau dari kimia nanti kan sekarang lagi heboh hoax ya, hoax yang berita-berita ini ada kandungan ini, ada nata de coco begini. Nah di akses kimia tuh karena kita memang basicnya ilmu kekinian, jadi kita ada kasus semacam itu kita coba dengan di proses pembelajaran. Okay. Jadi kita harapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa atau lulusan akses kimia itu tidak termakan hoax yang semacam itu keuntungan kita. Jadi bisa mereka akan bisa bilang semacam detektif gitu ya. Okay. Lebih seru gitu kan. Jadi katanya lebih seru gitu ya, nanti coba kita buktikan seberapa seru kuliah di akses kimia.